Kawanan begal kembali beraksi di Bekasi, Jawa Barat. Pengendara dirampas sepeda motornya saat berkendara seorang diri di Mustika Jaya, Bekasi. Pembegalan menggunakan senjata tajam itu juga terekam kamera pengawas. Dari rekaman kamera pengawas di Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, kawanan begal memepet korbannya sebelum merampas sepeda motor. Korban yang berkendara seorang diri tidak berdaya karena kawanan begal juga mengancam dengan senjata tajam. Pelaku yang diperkirakan berjumlah 6 orang berhasil membawa motor korban yang sempat meminta tolong pengendara yang melintas. Pembegalan sepeda motor ini terjadi pada Minggu dini hari. Motornya kurang lebih 3 orang ya, 3 motor. Cuma kalau masalah orangnya, sepertinya kalau yang dari satu motor itu ada yang berdua. Soalnya kan sekarangnya lari ke belakang sini. Yang dibegalnya motornya motor apa? Matic ya? Kalau dari keterangan korban sih waktu mau ngeliat CCTV, Matic. Matic. Korban sendiri apa berdua? Sendiri. Sendiri ya? Iya. Kejadian begal motor rupanya bukan pertama kali terjadi di lokasi ini. Kondisi jalan sepi ditambah minimnya penerangan diduga menjadi penyebab pembegalan sepeda motor sering terjadi. Sementara kasus pembegalan sepeda motor ini ditangani Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.